Guys, kali ini aku bakal nge-review bahan rayon tuil. Nah, kalian mungkin ada beberapa yang kayak awam, masih awam banget kan? Kenapa sih kok ada rayon tuil, rayon polos? Nah, ini aku akan nge-review salah satu bahannya. Ini namanya bahan rayon tuil. Kenapa disebut rayon tuil? Karena nih kalian lihat, dia tuh bertekstur garis-garis gitu. Tuh lihat, teksturnya garis ya, mirip sekali seperti Toyobo kalau aku bilang. Cuman dia ini lebih adem, lebih tipis, namun nggak terawang ya. Nih lihat aku, ini tangan aku di balik sehelai kain ini, dan lihat dia nggak terawang gitu tuh. Dia nggak terawang, tebel, sangat tebel, dan yang pasti dingin. Dingin banget, dan aku nggak ngomong bohong, ini bahannya super super recommended, kalian harus coba. Bahannya high quality banget nih. Kalian mau yang nggak mau yang berat-berat pakainya, nah kalian cocok banget nih pakai bahan ini. Ini tuh kayak santai banget, simple, namun nyaman juga dipakai. Jadi harganya juga sangat terjangkau ya, aku jualnya nggak mahal. Jadi ini benar-benar recommended, nyaman banget digunainnya. Nah ini untuk warna-warnanya juga sangat-sangat best seller. Aku nggak pakai warna yang banyak, jadi cuma beberapa warna yang menurut aku warnanya bagus. Nah ini cuman warna-warna best seller semua, ada hitam, navy, maroon, choksu, mocha, olive, botol, karena ini semuanya tuh warna-warna sehari-hari banget. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalian mungkin ada yang nanya-nanya, apa sih perbedaannya rayon tuil ini, nih lihat rayon tuil ini dengan rayon polos. Nah ini aku bakal tunjukin rayon polos. Nah lihat, kalau rayon polos tuh nggak ada teksturnya gitu, teksturnya lihat nggak bertekstur. Sementara kalau ini lihat perbandingannya, ini bertekstur garis, kalau yang ini enggak. Dan yang ini kalau aku, menurut aku sih kayak polos-polos gitu, terus enggak terlalu tebel ya, jadi kayak standar gitulah. Nah kalau ini beda, dia tuh tebel, tuh tebel, kelihatan lah height-nya gimana. Nah ini okay banget deh jadinya, jadi piyama cocok juga, kalian bisa modif dengan yang printing. Nah untuk baju tidur atau mau kena, semua bisa pakai bahan ini nih. Dan ini sangat-sangat best seller juga ya, jadi kadang stoknya aku juga kadang cepet habis. Nah guys, jadi kalian tunggu apa lagi, kalian cepet langsung order. Dan untuk katalognya aku udah siapin, namanya rayon tuil. Di sini ada potongan warna-warnanya emang aku nggak buat banyak karena aku pengen simple juga. Ini warna-warna yang sangat best seller, disertai dengan handfeel bahannya ini. Kalian yang mau order bisa langsung ke admin, ini ada katalognya, kalian bisa pesen. Nah ini untuk warna-warnanya, handfeel bahannya, pokoknya mantep banget. Aku sih pokoknya gila sih, kalian harus benar-benar cobain bahan ini. Yang belum pernah, kalian mungkin yang udah pakai rayon polos pengen cobain bahan ini, kalian nggak bakal nyesel deh ya. Cepet-cepet order deh.